semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, sahabat Rimba Borneo. Yang baru bergabung, jangan lupa like and comment and subscribe-nya dan share ke media teman-teman semua, karena di sini banyak kegiatan dan cara menanam maupun merawat tanam-tanaman yang ada di perkebunan, di pinggir-pinggir hutan atau di sela-sela kebun sawit, sahabatku semua. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang telah mendukung channel ini makin hari makin berkembang. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dalam hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, semangat untuk bekerja dan berkarya, sahabatku semua. Pagi hari ini kita yaitu mau mengikat rambatan mentimun, sahabatku, yang sudah hari itu kita pancang seperti di video di atas ini, yang kita mencari pancang. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanaman mentimun saya ini sudah mulai merambat, yang wajib dan harus kita beri ikat agar nanti buahnya bisa tergantung, tidak sembarangan berceceran di tanah yang akan berisiko menjadi busuk, sahabatku. Maka dari itu, gimana keseruan saya di pagi hari ini? Langsung aja kita lanjut, sahabat semua. Inilah tanaman mentimun saya, sahabatku, mulai merambat. Maka dari itu harus kita ikat di sini, di tulusnya, yaitu menggunakan tali rafia, sahabatku. Kita ikat seperti ini, sahabat. Lalu kita pegang pelan-pelan agar tidak rusak. Cabang airnya nanti akan kita potong ini. Insya Allah ini 1 atau 2 minggu kita sudah bisa panen mentimun, sahabatku semua. Nah, itu kita cepat-cepat ikat ini agar dia tidak merambat sembarang tempat atau di tanah. Sangat banyak, sahabatku semua. Ini sangat banyak nyamuk, sahabatku, karena di pinggir-pinggir hutan. Thank you.
kondisinya setelah diikat, sahabatku, karena di sini sudah menimbulkan buah-buah. Ini sahabatku, buah mentimunnya mulai kelihatan besar sudah. Kita baru dapat 8 pohon, sahabatku. Oke, gimana keseruan kami selanjutnya? Nantikan terus, sahabatku semua. Ya, sahabatku semua, kita sudah selesai mengikat-ngikat, yaitu tanaman timun kita. Oke, dan bagaimana keseruannya ke depannya nanti kita lanjut terus. Nah, makanya itu jangan lupa like and comment and subscribe-nya kepada sahabatku semua, agar channel ini terus berkembang ke depannya dan bisa memberi motivasi dan pembelajaran kepada sahabatku yang belum tahu dan yang bagi tahu. Tolong di komentarnya, sahabatku semua, bagaimana caranya biar dia lebih berkembang dan subur lagi tanaman timun ini. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, bye bye sahabatku semua.